Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang penyusunan nilai mata uang Indonesia dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Untuk itu, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama, styrofoam. Kedua, gunting, ketiga double tip, kemudian yang keempat itu uang kertas mainan. Kenapa ibu menggunakan uang kertas mainan? Karena jikalau kita menggunakan uang sungguhan, maka uang itu akan kita tempel pada media styrofoam, kan sayang tuh ya. Jadi kita gunakan uang kertas mainan ya. Ayo simak. Langkah pertama, kita akan menggunting uang kertas mainan ya. Setelah kita gunting, kita akan tempel menggunakan double tip. Ini kita tempel dengan double tip ya. Ini uangnya. Kemudian di belakangnya kita tempel dengan double tip ya. Nanti kita bisa kita buka lalu kita tempelkan ya. Mari kita tempel. Thank you.
Baiklah anak-anak, inilah susunan mata uang Indonesia dari nilai paling kecil ke nilai paling besar. Yang pertama, ada uang 500 koin ditulis Rp500 dibaca Rp500. Uang koin Rp1.000 ditulis Rp1.000 dibaca Rp1.000. Rp1.000 uang kertas ditulis Rp1.000 dibaca Rp1.000. Rp2.000 ditulis Rp2.000 dibaca Rp2.000. Rp5.000 ditulis Rp5.000 dibaca Rp5.000. Rp10.000 ditulis Rp10.000 dibaca Rp10.000. Rp20.000 ditulis Rp20.000 dibaca Rp20.000. Rp50.000 ditulis Rp50.000 dibaca Rp50.000. Yang terakhir, nilai yang paling besar yaitu Rp100.000 ditulis Rp100 kemudian dibaca Rp100.000. Nah, itulah ya anak-anak ya, susunan mata uang Indonesia dari yang paling kecil ke paling besar. Cukup sampai di sini dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Rajin-rajin belajar di rumah. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.